Jadi, reel pancing ini sudah tidak bunyi drag spoolnya karena clicker-nya patah. Kita buka dulu baut spoolnya. Ternyata clickernya patah. Kita ganti clickernya dengan besi dudukan obat nyamuk. Alat dan bahan: tang, lem Korea dan gunting. Kita ratakan dulu pinggir dudukan obat nyamuknya menggunakan tang. Kita potong dulu menggunakan gunting. Dan setelah dipotong, beginilah hasil potongannya. Dan setelah itu kalian bentuk besinya seperti ini. Dan masukkan di celah-celah tempat clickernya. Kalian harus pastikan posisi besinya sudah bagus. Setelah posisinya sudah bagus, tinggal kita beri lem sedikit. Setelah lemnya sudah kering, kita pasang kembali spoolnya.
Pasang kembali pengunci spulnya. Kita putar dulu spulnya. Ternyata suaranya bagus kayak motor 2 tak.